Video tutorial kali ini adalah cara memformat SD card via CMD atau command prompt. Pertama, pergi ke start menu dan cukup ketik CMD. Sebelum lanjut, pastikan dulu SD card kamu sudah terpasang dengan benar. Lalu, ketik this part untuk masuk ke dalam sistem. Lalu, ketik list disk untuk menampilkan disk yang aktif. Pastikan nomor disk yang ingin kamu format dan perhatikan, kapasitasnya sama dengan SD card yang kamu punya ya guys. Tapi di video ini, ketik select disk 2. Lalu, ketik perintah clean untuk menghapus isi data dalam SD card. Kemudian, ketik kembali list disk untuk menampilkan daftar disk yang aktif. Dan jika terdapat tanda bintang pada sisi kiri, itu berarti disk masih dipilih. Selanjutnya, ketik Create Partition Primary. Lalu, ketik perintah Select Partition 1. Kemudian, ketik Active untuk mengaktifkan partisi. Langkah selanjutnya adalah membuat format SD card menjadi exFAT. Karena exFAT menjadi pilihan terbaik untuk memformat portable drive, seperti SD card, hard disk, dan USB drive. Dan exFAT ini dibuat oleh Microsoft untuk memperbaiki format FAT dan FAT32. Sedangkan NTFS lebih sering digunakan dalam memformat sebuah hard disk. Gimana? Sampai sini aman? Silakan komen di bawah. Terakhir, kamu bisa lanjut ke perintah assign letter untuk memberikan driver letter. Ketik assign letter sama dengan J dan tekan Enter. BTW, langkah ini boleh di-skip dan langsung ketik exit untuk keluar dari CMD. Sekian dan terima kasih.